Kemudian lagi Allah wajibkan atas engkau sembahyang di awal masa malam. Nah, awal masa malam. Allah wajibkan lagi sembahyang kita maghrib. Ini sembahyang adalah ibtitah zamanil lail, pembuka malam. Karena begitu azan maghrib, itu masuk malam. Mulai malam itu mulai maghrib. Nah, jadi malam ini mulainya dimulai dengan sembahyang, dimulai dengan taat kepada Allah. Malam itu dimulai dengan ibadah. Dan lagi sembahyang maghrib itu fungsinya adalah sebagai minta penjagaan kepada Allah daripada hal-hal yang terjadi di malam hari. Kalau malam itu ada hal-hal yang kejahatan, biasa malam itu datangnya bala bencana, biasa malam datangnya musibah. Nah, sembahyang maghrib ini fungsinya adalah merupakan minta perlindungan kepada Allah daripada apa yang akan terjadi di malam hari itu.